berdasarkan peraturan pemerintah nomor 102 tentang standar nasional Indonesia, Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, menetapkan 15 jenis produk elektronika yang wajib memiliki standar nasional Indonesia. GNC telah memenuhi ketentuan, telah memiliki standar, telah melengkapi buku petunjuk pengenal kartu garansi dalam bahasa Indonesia, dan juga telah mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang dan pada kemasan. GNC, produk dalam negeri. Cintailah produk dalam negeri. GNC, maju terus. Berawal dari tekad anak bangsa yang gerah karena dominasi produk asing di negerinya sendiri dan bahkan produk dalam negeri nyaris tidak ada. Sementara dukungan dari pemerintah saat itu memberikan banyak kemudahan-kemudahan terhadap produk-produk dan pabrik dalam negeri. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti SNI, nomor indak, labelisasi, dan lain-lain, hadirlah produk elektronik dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. GMC. GMC perlahan-lahan tapi pasti terus merambat ke depan membuat jaringan distribusi yang kuat, solid, serta setia. Dengan kekuatan desain oleh dan untuk Indonesia, yaitu oleh orang-orang Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, maka hasil produk GMC mengacu langsung pada selera dan kebutuhan masyarakat Indonesia. GMC konsisten menjaga kualitas produk yang jangka panjangnya berhasil mendapat kepercayaan masyarakat. GMC juga inovatif mendesain produk-produk yang mempunyai teknologi serta model-model baru. Dengan jaringan servis dan tanggung jawab produk oleh masing-masing distributor di daerah dan didukung layanan servis dan spare parts. Menjaga kualitas dan iklan-iklan. Juga dengan pendekatan ke masyarakat seperti roadshow, CSR. Maka GMC dengan bangga menembus pasar Indonesia dan dunia. GMC